Jadi beta takut, makanya dari ini video be mau bilang permohonan maaf. Selamat siang buat ini keluarga dari Kak Herman dan Is Kamelan, terutama keluarga Bajide besar. Beta melalui ini video be mau minta maaf atas itu postingan di Facebook dari BS terkait beta punya bukti chat dengan beliau. Beta di sini mau menjelaskan kalau chat itu sudah sejak awal tanggal 6 November, yang dimana kasus ini belum ada laporan dari manapun. Jadi beta mengira dia polisi, jadi beta meminta tolong. Tapi di situ beta soalnya ada sebut Kak Herman itu pelaku. Beta secara pribadi beta hanya ketakutan karena di mana korban ini teman baik beta, dan beta tahu dia punya masalah dengan Randi dan Ira, masalah karena mereka masalah perselingkuhan begitu. Jadi beta pribadi beta takut, beta merasa aduh beta tahu banyak. Jadi beta merasa apalagi kan keluarganya Randi ini di Rote. Jadi beta takutnya di situ. Jadi ini beta sempat kasih keluar statement demikian tuh, bukan bilang Kak Herman pelaku. Beta bilang dia punya kakak ipar tuh ada mantan preman. Jadi beta takut, makanya dari ini video be mau bilang permohonan maaf. Selamat siang buat Kak Herman, Kak Melan dengan keluarga Fran, keluarga Tule. Di sini di ini video beta mau minta maaf ini terkait postingan-postingan yang sudah beredar di Facebook. Beta mau klarifikasi kalau beta tidak pernah bilang Kak Herman itu pelaku dalam kasus ini. Beta cuman bilang beta punya ketakutan karena kalau yang diduga pelaku itu punya keluarga di keluarga besar di Rote. Dan kenapa sampai beta bilang ini Kak Herman itu mantan preman, karena beta di inbox oleh orang-orang yang suruh beta hati-hati terhadap Kak Herman. Tapi beta sama sekali tidak pernah bilang Kak Herman itu pelaku, dan sejauh ini pun keluarga besarnya Randi tidak pernah mengancam beta. Biasa-biasa, saya baik-baik saya dengan beta, bahkan dengan Kak Herman pun pernah berpapasan dan beta rasa aman saya. Nah itu chat tuh sudah beta sudah chat beliau tuh sudah cukup lama, sudah dari tanggal 6 November yang dimana itu berita beta taunya dia tuh polisi, makanya be meminta tolong. Nah makanya dia mengirim opini seperti ini. Jadi beta dari ini video be mau minta maaf untuk keluarga besar Kak Herman, yaitu Fran dan Tule. Be minta maaf sebesar-besarnya. Mungkin kalau berkenan saat be kembali ke Rote mungkin bisa bertemu untuk beta klarifikasi.